Ya. Saya sampai sekarang kalau masih sehat, saya masih senang kerja. Karena pemalas itu enggak ada tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Malas bekerja, malas ibadah, itu enggak ada tempat mulia di sisi Allah dunia akhirat. Jamaah, jangan gengsi bekerja. Kerja, saya posisi saya seperti ini, sekarang pun saya kalau masih sehat, babatin rumput, ngasih makan sapi, saya masih senang juga. Gengsi, enggak gengsi itu kerjaan baik, halal. Gengsi itu kalau maling, itu malu di hadapan Allah. Maling, berzina, berjudi, minum minuman keras, nah itu baru malu di hadapan Allah. Itu kerjaan haram. Hadza min amali syaitan. Kalau kerja halal, meskipun kerja keras, tukang becak itu mulia. Ya, tukang pulung sampah itu juga mulia. Kenapa mulia tukang pulung sampah itu? Dia enggak mau ngemis. Ya, dia mau bekerja, mau ngambil. Tukang becak itu mulia, lebih mulia daripada pengemis. Pengemis kita bedakan, ada pengemis yang bisnisnya dia memang ngemis. Jadi dia ngemis itu bukan karena dia lapar atau buat makan sesaat, tapi dia punya bisnis seperti itu. Ya, ngemis. Nah, pakai seragam ngemis, habis dapat duit, dia kembali ke rumahnya, seragamnya lepas lagi, duitnya dia banyak. Jadi bisnisnya ngemis. Beda sama orang ngemis karena dia lapar, itu enggak apa-apa. Dia lapar terpaksa minta. Ya. Nah, itu tukang pulung sampah itu dia enggak mau ngemis. Dia mulia, dia masih mau bekerja. Nah, harus bedakan itu. Jangan suka malu bekerja keras, kerja keras. Jangan malu, sebarkan. Yang malu itu orang korupsi, orang judi, ya, orang yang berzina, mabuk, ya, membiarkan anak perempuannya keluyuran di malam hari, ya, membiarkan anak lakinya juga sama maksiatnya, itu malu di hadapan Allah. Ini karena sudah Isya. Ya, karena sudah Isya, kita sholat Isya dulu aja. Ya. Ini apa diterusin sebentar ya? Gimana? Dulu aja. Habisin kan. Tapi enggak, saya enggak nurut. Sholat dulu aja deh. Malu juga sama Allah. Iya, malu. Jadi sudah ibadahnya kurang, jelek. Udah kita sholat dulu aja ya. Kita enggak nurut soal ini ya. Sholat dulu, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.